Assalamualaikum sahabat semua. Kembali kita akan memindahkan koloni lebah. Ini lebahnya bersarang di bawah rumah panggung. Dia ada di bawah rumah panggung dan di bawahnya ada tumpukan kayu bakar. Kita akan ambil satu persatu kayu bakarnya ini terlebih dahulu. Karena dia keberadaannya ada di atas pas kayu bakar ini. Kotaknya tadi tentu saja ambil, nggak apa-apa. Lalamunian. Ada setahunan Pak di situ Pak. Ada setahunnya. Sahabat semua, ini sarang lebah madunya. Sudah kelihatan. Dia apa kan? Aku kanak, aku pakai tunggu ada ulinya. Aku silang. Ibu bakar, waduh sayang nih Bu, lebahnya dibakar. Banyak orang yang dua kotak lemari. Oh. Jadi sarangnya lama, tidak terawat. Iris sarangnya. Ini ada madunya. Ada satu sarang lagi, ambil lagi sarangnya. Sudah sangat lama tidak pernah dirawat. Ini sarangnya sudah kita ambil semua, sudah kita habisin. Sekarang kita akan mencari keberadaan sang ratu lebah. Siapa tahu ratunya ada di antara tumpukan koloni ini. Ini posisi apa keberadaan kasarang lebahnya. Kita saat ini mencari keberadaan ratu lebah yang sampai saat ini belum saya temukan. Sahabat semua, alhamdulillah ratunya telah kita dapatkan. Tadi saya potong sayapnya, kemudian saya letakkan di dalam satu sisir sarang yang saya pasangkan di dalam kotak budidaya ini. Jadi misi kita untuk memindahkan koloni lebah pada siang hari ini telah berhasil. Terima kasih sahabat semua yang sudah subscribe akun Ahmad Jan 009. Sampai lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini koloni lebahnya telah mengetahui keberadaan sang ratu, jadi mereka berduyun-duyun masuk ke dalam kotak yang saya persiapkan tadi.